Dewan Kesenian dan Kebudayaan Mamuju atau DKKM adalah organisasi seni budaya yang didirikan pada tanggal 14 Juli tahun 2018. Organisasi ini dipimpin oleh Irwan Satya Putra Pababari SHMTP. DKKM dipundaki kewajiban menjaga nafas kesenian dan kebudayaan yang tengah berada di simpang kritis dengan melahirkan karya dan literatur guna mencegah punahnya ragam kearifan daerah. Sebagai generator kesenian dan kebudayaan, DKKM memegang fungsi antara lain penelitian, pemeliharaan nilai-nilai dan pembinaan seni budaya. Pada pementasan kali ini, DKKM mempersembahkan 4 lagu daerah secara medley dengan penggarapan aransemen sebagai sebuah karya untuk melakukan variasi dan menghasilkan penemuan baru dalam hal kreativitas dan imajinasi bermusik yang lebih relevan dengan jiwa kaum muda. Langkah ini merupakan upaya pelestarian lagu-lagu daerah dan budaya asli di Sulawesi Barat. Selamat menyaksikan!